Warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya? Dimanapun Anda berada, tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu. Di video belakang saya ini ada udah Vario 125 tipe CBS dan Vario 125 tipe ISS yang special edition ya. Biar gak penasaran, kita simak videonya. Honda Vario 125 series, tipenya ada yang tipe CBS, juga tipe ISS dan special edition. Apa sih perbandingannya, biar Anda paham cara membandingkan antara Honda Vario tipe CBS dan Vario tipe ISS yang special edition. Nah, ini untuk tampilan depannya, ini warna dan bentuknya kan beda, warnanya beda, bentuknya sama. Di kepalanya ini warna merah yang tipe CBS, ini full merah semua, warna merah glossy. Sedangkan yang Vario 125 special edition ini warnanya biru. Jadi sama-sama dua varian, yang tipe CBS itu warna merah glossy dan hitam glossy, sedangkan yang special edition itu warnanya biru dop dan putih dop. Untuk harganya, harga Honda Vario 125 yang special edition itu Rp25.870.000 OTR Jawa Tengah. Sedangkan Honda Vario 125 yang tipe CBS itu dibanderol dengan harga Rp23.620.000 kalau nggak salah. Nanti bisa dilihat di kolom deskripsi ya, atau dilihat di bawah ini. Nah, ini yang jadi pembeda ini antara Honda Vario 125 CBS dan Special Edition, itu pertama ya, di untuk tampilan depannya, pertama itu di peleknya. Ini pelek, kalau yang tipe CBS warnanya hitam, juga stripingnya ini warnanya abu-abu dan hitam, tulisan stiker Honda warna putih. Perbedaannya kita lihat
yang special edition ini warnanya coklat, stikernya ya, dan abu-abu. Ini tulisan stiker Honda warna putih. Sedangkan di peleknya ini warnanya coklat dok. Nah, ini yang jadi pembeda. Di lampu sen kanan kiri juga lampu DLR-nya, lampunya full LED semua ya, sama ya. Sama. Kita lanjut ya untuk di Honda Vario yang tipe CBS itu masih menggunakan tipe kontak model keris seperti ini ya. Ini. Jadi masih menggunakan model keris, belum smart keyless. Nah, jadi untuk di tampilan tengahnya ini, di ruangan untuk sela-sela kaki ya, pijakan kaki juga, ini warnanya ini hitam dikombinasikan dengan warna merah. Ini warna hitam terus warna merah. Untuk di konsol sebelah kanan ini agak pendek ya. Yang sebelah kiri itu lumayan dalam, itu untuk tempat mengecas HP seperti itu ya. Sedangkan yang Vario 125 Special Edition ini menggunakan remote pakai smart keyless seperti ini. Nah ini terus ini model kenoknya seperti ini ya. Jadi cara men-starternya, remote harus dekat sama motor, kenoknya didorong ke depan. Nah ini kalau sudah bunyi tit, ini sudah membuka. Cara membukanya tinggal di tulisan seat, lalu cara men-starternya tinggal diputar ke kiri, lalu ke atas. Ini sudah nyala. Cara men-starternya, tombol starter ini ya. Luas rem kanan atau kiri bisa ditarik ya, ditarik lalu di starter. Nah ini sudah nyala seperti ini. Ini bedanya di kunci kontak dan model smart keyless. Ini untuk konsolnya sama ya, ini agak pendekan konsol sebelah kanan, terus konsol sebelah kiri ini lumayan dalam, jadi tempat untuk mengecas HP ini. Juga menaruh barang gitu ya. Nah, terus untuk di tempat pijakan kakinya ya, ini lumayan ya seperti ini. Nah ini juga warnanya menyesuaikan warna biru. Nah untuk di ini, sini nih, ini juga ada sistem pengaitnya untuk menaruh barang-barang belanja Anda. Ini warna biru dok, di bawahnya ini warnanya hitam, dan pijakan kakinya warnanya hitam seperti ini. Kita lanjut untuk di tempat duduknya ya, ini warnanya hitam, ini sangat empuk banget. Terus di bagelnya ini berbahan besi warna hitam, terus untuk di bodinya warnanya merah glossy semua, dilapisi dengan stripping warna abu-abu hitam, juga tulisan Vario warna putih. Sedangkan yang Vario Special Edition ini di joknya ya warnanya hitam sama. Bagelnya warnanya coklat ya, ini jadi yang jadi pembeda ini, perbandingan berbahan plat besi sama. Untuk di bagasi joknya lumayan luas, ini juga sama ya. Nah, ini bonusnya ada tempat plat nomor, ini spion lampu, cover remote, juga ada ini gantungan kunci ya, ini juga ada sama. Ini bonusnya banyak.
terus untuk di bodinya ini warnanya biru dok. Stripingnya beda ya, ini warnanya coklat juga ada kuning emasnya seperti ini. Seperti ini. Kita lanjut untuk di ban belakangnya, ini menggunakan ban merek Federal ya. Ukurannya pastinya sama dengan yang Vario 125 yang tipe special edition. Kita cek nih. Ini pakai merek Federal, pakai ban tubeless, ukurannya 100/80, diameter yang 14. Untuk pelek racingnya warnanya hitam dok. Nah ini knalpotnya warnanya hitam. Nah ini pengamannya warna hitam, kulit jeruk kasar. Nah, ini spakbor di tengahnya ini untuk biar apa, menahan kotoran-kotoran biar tidak masuk di dalam mesin. Untuk shock belakangnya menggunakan shock tunggal warna hitam ya, masih menggunakan rem belakangnya tromol. Nah, terus untuk di lampu belakangnya ini LED, sen kanan kiri terpisah ya. Nah, ini untuk punuknya ini untuk menerangi tempat plat nomor ketika Anda berjalan di malam hari. Nah, spakbor belakangnya ini agar air tidak nyiprat ke atas ketika Anda berjalan di cuaca hujan. Nah, ini sangat ramping banget ini. Kita lanjut untuk yang special edition ya. Ini untuk ban belakangnya ini menggunakan ban IRC ya. Ukurannya sama 100/80, diameter yang 14, pakai ban tubeless. Nah, ini untuk pelek racingnya ini beda ya, warnanya coklat dok. Ini untuk swing arm-nya warna putih ya. Seperti ini pendinginnya. Ini tempat olinya di sini, untuk mengisi oli di sini ya. Ini knalpotnya sama, warna hitam. Shocknya tunggal warna hitam, remnya juga pakai rem tromol, rem belakangnya. Untuk di lampu belakangnya ini masih menggunakan sama ya, LED. Nah ini kita cek, sama ya yang tipe CBS. Ini pakai sein kanan kirinya terpisah, warna kuning LED ya. Nah, ini di punduknya ada lampunya untuk menerangi tempat plat nomor ketika Anda berjalan di malam hari ini. Jadi terlihat sangat terang biar si pengendara yang di belakang kelihatan. Untuk di spakbornya belakang ini ramping, jadi ketika Anda berjalan di cuaca hujan air tidak nyebrat ke atas. Nah, ini untuk Anda yang sedang mencari Honda Vario 125 yang tipe apa saja, tipe CBS, tipe ISS atau special edition. Nah, ini perbandingannya dari segi harga selisih 2 juta lebih. Nah, nanti perbedaannya sudah dijelaskan. Untuk fitur-fiturnya pastinya lebih lengkap yang special edition, pakai smart keyless ya. Untuk di speedometernya pastinya sama. Terus jika Anda ingin bertanya-tanya bisa komentar di bawah ya, atau bisa di halo Mas Faiz di nomor WA saya, ada di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat, menambah wawasan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Jangan lupa bahagia.